Saat ini, kita sering mendengar kalimat orang yang menyatakan dirinya berhijrah. Ya, hijrah atau berpindah punya tujuan menjadi diri yang lebih baik. Tentunya dalam menegakkan agama dan meraih ridho dari Allah Ta'ala semata. Namun, berhijrah bukan berarti menutup diri sehingga kehilangan arah dan jati diri. Berhijrah dapat kita lakukan dengan menyumbang kemampuan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Seperti yang dilakukan oleh pembunuh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Wahsy bin Harb, pembenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ikrimah bin Abu Jahal, dan ulama besar mantan pecandu minuman keras Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Sekaligus mari kita pikirkan dengan keahlian kita yang ada hari ini, kalau kita hijrah menuju Allah, berpindah dari yang tidak baik menuju pada yang baik, apa yang bisa kita sumbangkan dari kemampuan kita yang tadinya untuk yang tidak baik dan sekarang kita gunakan untuk kebaikan. Yang tadinya digunakan untuk memusuhi Allah dan Rasulnya, sekarang digunakan untuk membela Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini, Khalifah kembali menghadirkan kepada Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam kekayaan sejarah Islam. Kisah pertama datang dari Ikrimah bin Abu Jahal, putra dari Abu Jahal, tokoh Quraisy yang sangat terkenal jahat dan memerangi kaum muslimin. Berbeda dengan sang ayah yang sampai akhir hayatnya tidak bertobat, sang putra Ikrimah sempat berhijrah dan membela Islam dengan harta dan tenaga yang ia punya. Seperti apakah kisah lengkapnya? Pada awalnya, Ikrimah bin Abu Jahal juga memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih keras dari ayahnya. Ia pernah menganiaya sahabat hanya untuk menyenangkan hati Abu Jahal. Kebenciannya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat muslim semakin bertambah ketika sang ayah meninggal di perang Badar. Ya, Ikrimah melihat langsung Abu Jahal terbunuh. Ia pun tak kuasa ingin balas dendam karena kematian ayahnya. Kita bisa lihat dari contoh seorang sahabat mulia. Ikrimah ini adalah putranya Abu Jahal. Kita semua tahu Abu Jahal itu adalah orang yang paling jahat terhadap Rasulullah SAW sampai oleh Nabi disebut sebagai Fir'aunnya umat ini. Ikrimah saat itu sudah lari dari kota Mekah saat Nabi dan para sahabat memasuki kota Mekah di tahun 8 Hijriah. Karena Ikrimah termasuk orang yang namanya disebut oleh Nabi dihalalkan darahnya karena betapa jahatnya dulu waktu dia masih jahiliyah. Ikrimah ini anak muda, berteman sangat akrab dengan saudaranya, yaitu Khalid bin Walid. Kita tahu Khalid bin Walid, seorang pemuda yang pemberani. Ikrimah pun sama, pemuda, pemberani, pemuda yang luar biasa, keluarga kaya raya. Dan dengan itu dia menggunakan kepemudaannya, tenaganya, kekayaannya digunakan untuk memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka Ikrimah berada di baris terdepan pasukan musyrikin melawan kaum muslimin di perang Uhud dan perang Khandaq. Saat perang Uhud, kaum musyrikin meraih kemenangan. Sementara saat perang Khandaq, kaum musyrikin kalah dan Ikrimah kabur untuk menyelamatkan diri.
hingga datang peristiwa Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah. Ya, pada peristiwa ini Rasulullah SAW dan kaum muslimin berhasil menguasai kota Makkah. Bahkan 12 pasukan Ikrimah berhasil dibunuh oleh Khalid bin Walid. Keadaan ini membuat Ikrimah terancam. Ia pun menyelamatkan diri ke negeri Yaman. Assalamualaikum. Istrinya Ummu Hakim yang lebih dulu bertobat memohon ampun dan meminta jaminan keselamatan suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun memenuhi permohonan itu dan memaafkan Ikrimah bin Abu Jahal. Ummu Hakim! Ummu Hakim langsung menemui suaminya untuk membawanya kembali ke Mekah dan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ikrimah kemudian memutuskan untuk masuk Islam. Datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan syahadat, dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadilah dialog antara Ikrimah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dia berkata, ya Rasulullah, setelah saya masuk Islam ini, maka saya bersumpah akan menggunakan 2 kali lipat harta dari yang dulu pernah saya keluarkan untuk musyrah Rasulnya, dan akan saya gunakan untuk membela Allah dan Rasulnya. Maka begitulah seharusnya orang-orang yang dahulu menggunakan hartanya untuk kebatilan, untuk kejahatan, untuk memerangi Islam ini, maka begitu bertobat, gunakan harta untuk membela Allah, untuk mengembalikan kemuliaan muslimin ini, bahkan seperti Ikrimah menggunakan 2 kali lipat harta yang pernah dikeluarkannya untuk kebatilan. Sejak saat dirinya memeluk Islam, Ikrimah bin Abu Jahal pun berhijrah dengan harta dan tenaganya. Ya, jika dulu ia pakai tenaga dan hartanya untuk memerangi Islam, setelah berhijrah, ia gunakan keduanya untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penebus dosanya saat memusuhi kaum muslimin. Ia kerahkan tenaganya dalam berbagai peperangan, berada di baris terdepan kaum muslimin, hingga akhirnya ia tewas di Perang Yarmuk. Pemirsa Khalifah, kisah Ikrimah memberi kita pelajaran bahwa harta bisa menjadi media kita untuk berhijrah. Jika sebelum berhijrah kita gunakan harta untuk kebatilan, maka setelah berhijrah gunakan harta untuk kebaikan. Salah satunya untuk bersedekah, membantu orang yang tidak mampu. Sebelum hijrah, ia gunakan keahlian menombaknya untuk membunuh paman Rasulullah SAW. Namun setelah berhijrah, ia gunakan tombaknya untuk membunuh Nabi palsu. Siapakah dia? Wahsy bin Harb atau juga dikenal sebagai Abu Dasamah berasal dari Bani Quraisy. Ia seorang hamba sahaya dari Jubair bin Mut'im. Suatu hari, Jubair bin Mut'im menjanjikan kepada dirinya bisa bebas asalkan bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, saat itu kaum Quraisy begitu membenci paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan paman dari Wahsy, yakni Tu'aimah bin Adi pun dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka tawaran Jubair diterima oleh Wahsy. Keahliannya melempar tombak pun ia gunakan. Tombaknya berhasil mengenai tubuh Hamzah bin Abdul Muttalib dalam peristiwa Perang Uhud.
paman Rasulullah SAW tersebut akhirnya tewas. Maka sejak itu nama Wahsy mulai dikenal dan disanjung oleh kaum Quraisy. Keinginan mereka untuk membalas dendam pada Hamzah pun terpenuhi. Seperti janji Jubair bin Mut'im, Wahsy pun bebas dari perbudakan. Seiring waktu, jumlah kaum muslimin di kota Madinah pun semakin banyak. Bahkan kaum muslimin juga sudah menguasai kota Mekah. Perasaan Wahsy semakin was-was. Ia pun pergi mencari tempat yang lebih aman. Namun perasaannya semakin tak karuan saat mendengar orang-orang di sekitarnya sudah memeluk Islam. Hingga ia mendengar nasihat seorang sahabat yang menganjurkan agar ia masuk Islam. Sahabatnya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan membunuh orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Wahsy radhiyallahu anhu adalah sosok sahabat yang juga mengalami masa hijrahnya yang luar biasa dan memanfaatkan kemampuan potensinya setelah hijrahnya untuk Islam. Kisah Wahsy adalah kisah yang cukup unik karena disebutkan bahwa inilah orang yang di mana yang dibunuh dan yang membunuh sama-sama masuk surga. Ini unik karena seharusnya yang dibunuh dan yang membunuh, kata Nabi, al-qatil wal-maqtul finnar. Kenapa? Karena yang dibunuh Wahsy adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidus Syuhada, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah dibunuh oleh Wahsy dengan menggunakan tombak, dan ini adalah keahlian orang-orang Habasyah, di antaranya Wahsy orang Habasyah. Mereka punya kemampuan menombak dari jarak jauh, dan kemudian Hamzah meninggal. Begitu Hamzah meninggal, maka nanti Wahsy, beliau nanti termasuk orang-orang yang masuk Islam. Wahsy pun pergi ke kota Madinah dan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk Islam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajahnya karena teringat Wahsy lah yang membunuh pamannya. Hal ini terjadi hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ia menyesal dan berjanji untuk menebus dosa-dosanya dengan cara membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga akhirnya kesempatan itu datang. Maka kisah akhir kisah kehidupan yang menarik. Bahwa ternyata Wahsy menggunakan keahliannya, yaitu kemampuannya berjihad dengan menggunakan tombaknya, digunakan untuk membela Islam. Bahkan dia termasuk orang yang berhadapan dengan musuh Islam yang luar biasa. Nabi palsu yang paling kuat karena pengikutnya paling paling fanatis dan paling banyak, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab, musuh Islam yang sangat kuat, dan Wahsy menggunakan kemampuannya, kemampuan menombaknya itu digunakan untuk membunuh Musailamah Al-Kadzab. Ya, Wahsy berhijrah ke arah lebih baik. Ia manfaatkan keahliannya menggunakan tombak untuk membunuh Musailamah Al-Kadzab, si Nabi palsu. Pemirsa Khalifah, hijrah menjadi orang yang lebih baik bisa terjadi kepada siapapun, tak terkecuali seorang pecandu khamar atau minuman keras. Ya, kisah hijrah berikutnya berasal dari seorang ulama besar, mantan pecandu minuman keras, Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Ia hijrah setelah mendengar sebuah hadis. Hadis apakah yang ia dengar hingga ia memutuskan untuk berhijrah? Imam Al-Qa'nabi atau Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi Al-Harithi Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang perawi hadis yang terpercaya, kokoh dan teladan. Riwayat hadisnya tertulis dalam kitab Al-Muwatta. Ia berguru pada Imam Malik selama 30 tahun, sehingga tidak heran jika ia menjadi murid terbaik yang dimiliki Imam Malik. Tidak hanya itu, ia juga seorang guru dari Imam Bukhari dan Muslim.
Namun sebelum menjadi ulama besar, Abdullah bin Maslamah adalah seorang pecandu khamar atau minuman keras. Ia juga pernah mengancam seorang ulama besar, yakni Syu'bah bin Hujjaj, dengan belatinya. Kemudian suatu hari Syu'bah lewat dengan murid-muridnya, dan anak muda yang bernama Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi ini, dia dalam keadaan terus minum dia, dan kemudian dia mencegat kafilah itu, dan bicara dengan Syu'bah, tidak tahu bahwa itu ulama besar. Kemudian orang lain mengatakan, ini Syu'bah. Karena dia tidak tahu itu siapa, dia bilang, siapa Syu'bah? Tidak tahu, dalam dunia ulama tidak mengerti. Maka orang-orang mengatakan bahwa dia, Syu'bah adalah seorang ulama besar, seorang perawi hadis ternama. Maka Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi mengatakan, kalau begitu riwayatkan hadis untuk saya. Maka Syu'bah tidak mau. Syu'bah mengatakan, kamu orang yang tidak layak untuk menerima hadis. Dengan keadaan anak muda, nakal, mabuk, seperti enggak pantas untuk kemuliaan hadis meriwayatkan hadis. Maka dia marah, Abdullah ini marah, kemudian mengeluarkan pisaunya dan diancam mau dibunuh. Begitu mengancam mau bunuh, dibunuh, kemudian barulah Syu'bah mengeluarkan hadisnya. Syu'bah mengatakan bahwa qala haddatsana Mansur an Rib'i an Abi Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Fasna' ma syi'ta. Ini riwayatnya Syu'bah yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau kamu sudah tidak punya malu, maka berbuatlah terserah dirimu. Mendengar hadis tersebut, Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi teringat pada dosa-dosanya yang telah dilakukan bertahun-tahun. Cahaya hidayah datang menghampirinya. Ia menghampiri ibunya dan mengutarakan keinginan untuk berhijrah. Dan kemudian dia bertobat, khamr, minum-minuman keras yang dia gunakan untuk mabuk itu, dia tuang semua di rumah, dituang, dibuang. Kemudian dia berkata kepada ibunya, wahai ibuku, nanti kalau ada teman-temanku yang datang, maka beri mereka makan, dan tapi sampaikan kepada mereka bahwa minuman keras itu sudah saya buang semuanya. Nah, jadi sekaligus dia ingin menyampaikan pesan itu. Setelah teman-temannya datang dan kemudian makan bersama, ibunya menyampaikan. Setelah peristiwa hari itu, maka Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi bertekad pergi dari Basrah, meninggalkan kotanya, pergi ke Madinah. Karena di Madinah ada ulama ternama, yaitu Imam Malik rahimahullah ta'ala. Maka belajarlah dia pada Imam Malik selama 30 tahun lamanya. Dan kemudian menjadi perawi ternama yang meriwayatkan kitab hadis muwatta. Kisah Abdullah bin Maslamah ini memberi pelajaran bagi kita untuk tidak menutup pintu hidayah orang lain. Karena orang yang berbuat tidak baik hari ini bisa hijrah melakukan kebaikan di masa depan. Maka jadikan juga dia sebagai sebuah pelajaran bahwa kadangkala satu ilmu yang kita dengar itu seringkali siapa tahu dia juga merupakan pintu pertobatan kita. Itu juga pelajaran. Dan yang kedua, lihatlah Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, pemabuk yang pernah mengancam ulama dengan pisaunya. Maka ini semuanya adalah pelajaran untuk kita. Cukuplah buat ini satu pelajaran, bahwa teriring doa yang baik buat saudaraku yang semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hijrahnya, tekadnya untuk berbuat baik. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah atas niat hijrahnya. Jangan pernah berkecil hati. Pikirkan bahwa kemampuan yang Anda miliki ketika Anda telah berhijrah menuju ke yang baik, apa yang bisa Anda gunakan untuk membela Islam dari kemampuan yang Anda miliki itu. Pikirkan itu. Semoga Allah memberkahi sisa usia kita, dan sebagaimana kalimatnya Fudail bin Iyad, bahwa kalau kita perbaiki sisa usia, maka Allah mengampuni yang telah berlalu. Tapi catatannya adalah, jadilah orang yang baik, yang maksimal, sebagaimana dulu kita maksimal dalam ketidakbaikan kita, dan kita akan mendapatkan janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi SAW mengatakan, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faquhu. Orang terbaik di antara kalian dulu waktu masa jahiliyahnya,
dia akan menjadi orang yang terbaik saat dia masuk Islam dengan syarat. Syaratnya dia mau menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Selamat berhijrah, selamat beristiqomah, selamat menggunakan kemampuannya untuk membela Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.